sesuai peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2008 pasal 1 ayat 3. Nomor pokok penghasilan barang kena cukai atau NPP BKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. Pengusaha wajib nomor pokok penghasilan barang kena cukai untuk hasil tembakau adalah pengusaha pabrik dan importir. Untuk minuman mengandung etil alkohol adalah pengusaha pabrik, importir, penyalur, dan pengusaha tempat penjualan eceran. Sementara untuk etil alkohol dikenakan bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, dan pengusaha tempat penjualan eceran. Cara pelunasan cukai harus dengan pembayaran untuk minuman mengandung etil alkohol golongan A, pelekatan pita cukai untuk minuman mengandung etil alkohol golongan B, golongan C, dan hasil tembakau, serta pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Info ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bekasi, Jalan Sumatera Blok D5, Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Barat. Layanan informasi hubungi 021-8998-2662. Klik www.bcbekasi.com.